Yo. Halo sahabat Taribun TV, welcome back to channel Taribun TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Nikita Mirzani kena karma hingga terkena stroke usai menghina dan permalukan Peggy Setiawan saat live di TikTok. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Nikita Mirzani langsung kena karma sendiri. Nikita Mirzani permalukan Peggy Setiawan saat live, sebut Star Syndrome. Nikita Mirzani melakukan sesi live di media sosial dan berhasil mengundang Peggy Setiawan untuk mengobrol dengannya. Bukannya bicara baik ke Peggy Setiawan yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, Nikita Mirzani malah mencecar Peggy Setiawan dengan pertanyaan yang justru bikin Peggy merasa malu. Nikita Mirzani menyentil Peggy Setiawan yang banyak disibukkan tampil di berbagai stasiun televisi dan podcast. Namun yang bersangkutan tidak menemui Deddy Mulyadi yang disebut oleh Nikita Mirzani telah banyak membantu Peggy Setiawan. Atas pertanyaan tersebut, Peggy Setiawan menjawab belum ada waktu untuk bertemu dengan mantan Bupati Purwakarta itu. Peggy Setiawan beralasan dirinya melayani sesi wawancara wartawan karena wartawan telah banyak membantunya dengan pengawal kasus hingga Peggy Setiawan dibebaskan dari dalam tahanan. Namun dalam pandangan Nikita Mirzani, terkesan Deddy Mulyadi yang lebih berjasa dari wartawan yang mengawal kasus Peggy. Alhasil, Nikita Mirzani pun mencecar Peggy Setiawan yang belum bertemu dengan Deddy Mulyadi. Tak tahan dicecar oleh Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kemudian memutuskan obrolan secara sepihak. Nikita Mirzani pun gusar sampai menyebut Peggy mengalami Star Syndrome. Sudah tahu kan Star Syndrome bisa terjadi pada siapapun. Dia baru merasa kali ya kejar-kejar wartawan. Selebihnya, habis itu taruhan sama gue, gak bakal jadi apa-apa tuh Peggy, ujar Nikita Mirzani. Balas Nikita Mirzani usai dihina jelek. Peggy Setiawan perawatan wajah dan pamer banyak tawaran kerja. Balas Nikita Mirzani yang menghina dirinya jelek. Peggy Setiawan perawatan wajah. Adapun Peggy Setiawan terciduk sedang perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan. Bak membalas hinaan Nikita Mirzani yang menyebut dirinya jelek. Peggy Setiawan kini tampil dengan penampilan barunya usai melakukan perawatan, di mana Peggy diendorse oleh salah satu klinik kecantikan.
ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruang perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Sibuk banget nih sekarang, banyak job ya sekarang, pungkas tim klinik. Iya, alhamdulillah, ujar Peggy sembari senyum. Di momen perawatan tersebut, Peggy Setiawan rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy Setiawan pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Gimana Kak Peggy, masih ada rasa sakit? Tanya dokter. Enggak, pungkas Peggy Setiawan. Ini setelah treatment, agak bentol sedikit ya. Nanti pulang mulai kempes. Ini serum, kita suntikin. Nanti mukanya lebih glowing, kata dokter. Oke iya, imbuh Peggy Setiawan. Beginilah penampilan baru Peggy Setiawan usai dihina jelek oleh Nikita Mirzani. Ngaku ramai endorse dan tawaran. Inilah penampilan baru Peggy Setiawan setelah dihina jelek oleh Nikita Mirzani. Peggy Setiawan mengubah penampilannya setelah bebas dari kasus Vina Cirebon karena korban salah tangkap. Tak hanya itu, bak membalas hinaan Nikita Mirzani. Kini Peggy Setiawan yang mulai dikenal publik terciduk perawatan wajah. Peggy Setiawan perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan. Dalam video yang dibagikan oleh klinik Dermapro, Peggy Setiawan tampak melakukan berbaring di ruangan perawatan wajah. Terima kasih.